Sahabat lansia di seluruh Indonesia, hari ini adalah Hari Lansia secara nasional. Sebagai Ketua Umum PP PWRI dan sebagai sesama lansia, saya mengucapkan selamat berusia yang panjang, yang segar, yang sehat, yang ceria. Semoga saudara-saudara sebagai lansia tetap memperhatikan anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, 3-4 generasi, dan tetap membantu anak-anak tersebut dengan petuah, dengan nasihat, dengan apabila masih memungkinkan, tangan dan kaki kita merangkul mereka dengan penuh kasih sayang, membantu mereka dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, atau bahkan memberikan ide-ide cemerlang yang pernah kita lakukan semasa kita masih muda. Kita rangkul sesama anak bangsa, kita kembangkan keceriaan dan kebahagiaan dan harapan masa depan yang penuh dengan optimisme. Sumbangan seperti itu adalah sumbangan lansia yang penuh dengan kasih sayang dan harapan masa depan yang cemerlang. Sekali lagi, selamat Hari Lansia Nasional.